apa kelebihan-kelebihan membuat pameran Solo ni? Oh, kelebihan pameran Solo ni yang kedan kita memang banyaklah. Kan? Salah satunya. Kan? Apabila kita buat pameran perseorangan atau pameran Solo ini, kan? Berita dan akhbar lebih fokus kepada kita. Jadi bila keluar dalam ruangan akhbar tu, dia akan terkeluar nama kita. Anodan mempamerkan lukisan bertemakan rumah Melayu. Jadi kita seorang yang difokuskan dalam akhbar tersebut. Ha. Juga tetamu yang hadir, kolektor yang hadir ke pameran kita tersebut, dia lebih fokus dan mengenali kita, siapa dia. Ha. Kalau kita Abu Hassan bin Umar, jadi dia akan kenal, oh ni Abu Hassan bin Umar. Ada juga dulu kadang-kadang customer angkedan yang beli di pameran kumpulan. Oh, saya cuma kenal karya saja. Saya tak belum kenal pelukis dia. Oh, ni dia rupanya pelukis Anwar Dan. Kebanyakan orang dia akan melihat karya kita tapi dia tak kenal dengan pelukis. Dia tak jumpa secara langsung. Jadi apabila jumpa secara langsung, dia akan lebih berminat untuk memiliki karya kita. Ha, itu kelebihan pameran Solo. Kan? Okey, kita akan lebih rasa panik. Apa pasal pula kita lebih rasa panik? Panik disebabkan kadang-kadang kita datang ke perasmi, ramai ke datang. Banyak ke saya punya lukisan akan terjual. Itu sebabkan kita panik. Dan kadang-kadang kita rasa bersyukur dan kita rasa gembira apabila banyak karya kita mungkin dimiliki, dibeli oleh tetamu yang datang, kan? Jadi di situ kita rasa gembira, ada cemas, ada gembira, kan? Jadi bila selepas kita buat pameran Solo tersebut, kita tahu ke mana ke arah kita. Dengan sambutan tadi yang kita buat pameran tadi, ke arah mana kita? Sama ada kita akan teruskan perjuangan untuk menjadi seorang pelukis ataupun balik rumah tidur. Sebab apa? Bila kita buat pameran Solo, di situ akan menunjukkan ke arah mana kita. Sama ada semangat kita untuk terus berkarya ataupun terus kita terus lenyap begitu je lah, kan? Ada di kalangan kita yang jadi begitu. Tetapi sebagai seorang pelukis, bagi saya untuk menjadi seorang pelukis pun mempunyai cabaran. Dan kita pun mempunyai cabaran. Jadi kita teruskan. Jadi kalau kita kuat dengan kita punya tema, subjek matter kita yang bertemakan identiti Malaysia contohnya, karya tersebut tak lapuk dimakan zaman. Sebab karya-karya yang begitu beridentitikan Malaysia dicari oleh bukan saja kita orang di Malaysia, dan orang-orang luar negeri pun yang datang ke Malaysia ni, mereka hendakkan lukisan yang beridentitikan Malaysia tempatan. Dan juga bila kita buat pameran Solo ni, dia mencerminkan diri kita. Dan mencerminkan diri kita, kenapa saya kata macam tu? Sebab di situlah menunjukkan kita ni siapa. Menunjukkan kita ni siapa. Idea kita tu diterima tak oleh masyarakat umum. Orang boleh komen adakah dengan idea yang kita buat itu sesuai dengan keadaan semasa, keadaan di Malaysia. Itu merupakan salah satu ciri-ciri yang penting ke arah mana. Sama ada selepas ini mungkin mungkin kita buat pameran pertama abstract, nampak sambutan tak boleh pergi, jadi kita mungkin daripada situ kita akan berfikir balik apakah subjek matter kita dan seterusnya. Tidak semestinya sekali kita buat pameran Solo dan berjaya dan dan membuatkan kita berfikir balik sama ada kita nak teruskan kita punya subjek matter yang kita pilih tersebut. Tetapi biasanya kalau kita masa kita belajar masa ni, kita masa tahun akhir itu kita dah ada dah kita punya identiti dan trademark kita sendiri, kan?
Itu sebaik-baiknya lah. Kadang-kadang kita pun kena blur, tak tahu apa yang kita nak lukis pun ada juga. Kan? Okey, jadi lagi di situ kita lihat seterusnya selepas pameran. Apa seterusnya? Adakah kita work kita terus nak simpan dalam rumah, nak simpan dalam bilik? Kan? Jadi apa seterus langkah yang seterusnya? Langkah seterusnya, kita seharusnya membuat terus promosi karya seni kita. Kalau macam saya dulu, saya meneruskan promosi saya, saya menyertai trade show, saya menyertai pameran home deck, pameran-pameran yang bertemakan tentang seni bina, arkitek. Jadi saya terus mempromosikan saya di sana. Saya pergi menyertai, dan saya lihat belum ada kadang-kadang pelukis yang buat menyertai pameran-pameran di trade show. Sebab apa? Sebab dia punya rental memang betul-betul mahal. Selama 4 hari memang mahal. Tapi kadang-kadang kita sebagai pelukis ni ada kelebihan dia. Kita kena approach secara berbagai-bagai cara untuk dapat kita menyertai. Kita dapat menyertai itu cukup kerana pembeli karya seni lukis ni bukan terdiri daripada penghimpun karya seni. Karya saya kebanyakan dibeli oleh orang-orang biasa, oleh orang-orang yang meminati seni, orang-orang yang berpindah ke pejabat baru, orang-orang yang berpindah ke rumah baru. Jadi mereka ini perlukan hiasan dinding. Itu yang penting, hiasan dinding. Kalau dia mereka nak beli lukisan-lukisan hiasan dinding, dia orang akan datang ke pasar seni, central market. Lagi banyak lukisan-lukisan daripada China. Kalau kita harga letak, kita abstract, kita buat itu harga RM2,000-RM3,000. Kalau di pasar sini, boleh dapat harga RM3,000-RM4,000. Kadang-kadang lebih bagus daripada karya kita lagi. Jadi kita hendaklah bertoleransi dengan pembeli. Yang penting adalah siapa yang meminati karya kita tu tadi. Ada juga kadang-kadang kita ni letak harga lukisan kita RM2,000. Cik Noah, saya tengok lukisan Cik Noah tu RM2,000, boleh tak saya nak minta diskaun? Ada juga kadang kita, itu tak boleh minta diskaun sebab itu adalah harta intelek saya dan saya fit dengan harga. Saya rasa bagi saya, saya tidak akan buat begitu. Saya akan pergi membuat bisnes selotok berapa yang Encik mampu. Kan? Sebab nilai karya seni kita ni, memanglah kadang-kadang orang kata tak ada nilai. Kadang-kadang orang buang je. Kalau diterbalikkan kisah kita tu, di depan memang ada imej. Bila di belakang ni kosong. Kalau jatuh di tempat tepi jalan pun orang sepak je, sebab bagi kesengah orang tak tahu, dia kata memang tak ada nilai. Tapi tiada nilai ni kadang-kadang bermaksud dia itulah yang bernilai. Kan? Jadi dari segi harga tu kadang kita boleh negotiable dengan itu. Mungkin kita boleh masuk dalam chapter lain pula, kan? Okey. Aktiviti seterusnya tadi, bagaimana kita nak terus membuat jualan pameran? Kita menyertai, macam saya dulu, banyak aktiviti tahun 90-an, aktiviti memang banyak. Seperti Art Bazaar, Balai Sekolah Negara, Bank Negara. Kan? Uncle Dan juga, saya selalu membuat promosi masa tu di Angkor Mall. Selalu banyak dia adakan pameran Art and Craft. Jadi kita menyertai pameran tersebut. Tak kira kalau sama dia di Shifung Complex, kerana orang yang datang membeli karya seni kita ni terdiri daripada orang yang seperti yang saya katakan tadi, berpindah rumah baru, pejabat baru. Mereka ini perlukan lukisan dan mereka perlukan berjumpa dengan pelukis itu sendiri. Itu kelebihan kita menjadi seorang pelukis. Dan banyak topik lagi tentang seni lukis yang Uncle Dan bincangkan mungkin di akan siri-siri yang akan datang. Okey, jadi dengan sedikit tip tersebut mungkin dapat memberi idea dan manfaat kepada pemula-pemula untuk membuat pameran solo. Dan jangan lupa like di channel Uncle Dan, dan untuk mendapatkan info-info lain yang terbaru di sini yang akan datang. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.